Kabupaten Kota Waringin Barat adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Pangkalan Bun. Kota Waringin Barat memiliki luas wilayah 1.075.900 hektar yang terbagi dalam 6 wilayah kecamatan. Tahun demi tahun, tingkat perekonomian di kabupaten berpenduduk lebih dari 235.000 jiwa ini menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Infrastruktur jalan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian telah ditangani secara serius oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk mempercepat mobilitas arus barang dan jasa. Jadi yang menjadi program prioritas Bapak Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar STMSI, bahwa pembangunan infrastruktur diutamakan adalah untuk memudahkan akses, selain memang di wilayah kabupaten, juga akses di antar kabupaten dan bahkan antar provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kenapa Bapak Bupati dapat kita sebutkan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, kita lihat dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, kemudian pembangunan-pembangunan untuk saluran pertanian, kemudian lingkungan, itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Bupati Kota Waringin Barat, Dr. Haji Ujang Iskandar STMSI meyakini Pangkalan Bun akan menjadi kota penghubung antara pulau yang punya potensi strategis sehingga wajib ditopang infrastruktur yang baik. Pembangunan jalan menjadi pondasi utama dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Seriusan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dari proyek prestisius jalan penghubung Pangkalan Bun ke Kecamatan Kota Waringin Lama sejauh 41 km. Yang paling membanggakan, di jalan ini dibangun pula jembatan layang sepanjang 2 km dengan anggaran mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Jembatan layang senilai 142 miliar rupiah ini merupakan terobosan Bupati Kota Waringin Barat Dr. Haji Ujang Iskandar STMSI yang melihat kesulitan warga akan akses jalan yang memadai.
akses jalan tersebut berdampak pula pada peningkatan sarana listrik. Yang semula hanya dialiri listrik 6 jam per hari, kini menjadi sehari penuh. Saat ini, Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama terbukti tidak hanya bermanfaat besar untuk Kecamatan Kota Waringin Lama saja, namun juga menjadi akses menuju Kabupaten Sukamara hingga menuju Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini diharapkan, kemajuan daerah ikut terdongkrak. Secara mendalam, makna yang bisa kami rasakan adalah bahwa akses yang sekarang bisa tercipta ini kembali lagi itu sangat besar adalah dorongan dari pemerintah daerah kabupaten, bahwa pemerintah daerah kabupaten dalam hal menciptakan akses ke wilayah lain, mereka tidak melupakan dengan yang namanya wilayah kecamatan terdepan dan terluar untuk berbatasan dengan daerah lain, sehingga Kota Waringin Lama ini secara pembangunan itu dalam beberapa dekade terakhir itu sangat besar sekali. Tak puas sampai di sini, untuk mengantisipasi tingginya arus transportasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat akan mengganti jembatan yang melintasi Sungai Arut yang telah ada dengan jembatan konstruksi kabel baja senilai Rp150 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Masyarakat patut berbangga karena jembatan yang akan menjadi ikon kota ini didesain mirip dengan jembatan Balerang di Batam, Kepulauan Riau. Selain memang Bapak Bupati memprioritaskan pembangunan infrastruktur darat, juga beliau sudah memikirkan pembangunan infrastruktur landasan udara, bukan landasan, bandar udara, kemudian pelabuhan laut dalam. Ini memang pemikiran yang sangat jauh ke depan untuk bagaimana Kabupaten Kota Waringin Barat itu bisa lebih daripada kabupaten-kabupaten lainnya dengan adanya fasilitas-fasilitas pelabuhan udara yang lebih besar, yang bisa didarati besar-besar, kemudian pelabuhan laut dalam yang mana pelabuhan ekspor-import itu bisa melalui Pangkalan Bun langsung. Diprediksi, kemajuan perekonomian Bumi Marunting Batu Aji akan meningkat pesat. Karenanya, Bupati Kota Waringin Barat menggagas pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan Tengah sepanjang 80 km dari Desa Sebuai. Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk dimasukkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Kota Waringin Barat ini berdampak baik dengan disetujuinya satu dari tiga proyek di Kalimantan Tengah senilai Rp3 triliun. Anggaran ini selain untuk meningkatkan sarana pelabuhan akan digunakan pula untuk pembangunan tol laut dan dermaga penyeberangan daerah aliran sungai atau Das Kumai. Upaya pembangunan infrastruktur jalan yang digenjot pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga difokuskan ke perbaikan kualitas jalan antar desa serta jalan lingkungan dalam kota Pangkalan Bun.
Hal ini tidak lain bertujuan untuk menambah kenyamanan warga serta keindahan wilayah secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur jangka panjang untuk menjaga usia jalan dalam kota, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat membangun jalan lingkar luar kota untuk mengurangi lalu lintas truk berat di jalan dalam kota. Selain itu, Outer Ring Road ini untuk mendukung pertumbuhan industri. Selama ini saya lihat di Kobar ini pembangunan jalan memang sangat meningkat, bahkan sampai masuk ke gang-gang. Nah, dan saya sangat mendukung sekali atas usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat itu melaksanakan infrastruktur jalan supaya jalan itu dapat dinikmati oleh masyarakat Kobar khususnya. Itu memang di mana-mana saya perhatikan pembangunan jalan hampir merata, bahkan dari perkotaan, pedesaan, bahkan masuk ke pelosok-pelosok yang ada di wilayah RT-RT. Nah, saya selaku warga masyarakat Kobar dan berterima kasih kepada pemerintah daerah untuk membangun jalan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dukungan masyarakat luas dalam pengembangan infrastruktur secara keseluruhan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Kalimantan Barat bagian timur.